Pada hari ini, saya akan kongsikan satu teknik bagaimana untuk membina muqaddimah dan juga khulasah yang mudah, kaedah unik dan juga template dua ayat yang mudah. Apakah yang dikatakan dengan muqaddimah unik dan juga khulasah template dua ayat yang mudah? Maka anda perlu menonton video ini hingga tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana untuk membina muqaddimah dan juga khulasah yang paling mudah berkaitan dengan karangan fakta. Kita akan membina muqaddimah menggunakan kaedah unik, iaitu U membawa maksud unik. Kemudian N itu merujuk kepada nan isi, I merujuk kepada informasi, ataupun kita boleh tambahkan sedikit contoh. Kemudian K, kita tulis balik kehendak soalan. Dan di akhir nanti, kita akan mempelajari apa yang dikatakan dengan khulasah template dua ayat yang mudah. Baiklah, kita teruskan dengan muqaddimah dahulu. Berikut adalah contoh soalan SPM. Dan soalan-soalan berikut adalah berdasarkan tema buku teks. Soalannya adalah Uktub fi wahid faqat minal mawdu'atil atiyah bihaitsu la yaqillu adad kalimatihi an 120 kalimah. Maka kita perhatikan soalan tersebut. Pilih soalan yang paling mudah dan yang difahami. Setelah kita lihat soalan tersebut, ada dua jenis. Yang pertama, soalan ini mempunyai jenis karangan fakta. Dan yang kedua, soalan ini merujuk kepada soalan berkaitan dengan kisah ataupun cerita. Maka, pada hari ini kita akan pergi dan membincangkan bagaimana untuk kita membina soalan karangan fakta. Kaedah yang kita akan gunakanlah berkaitan dengan unik. U, iaitu unik. Maka mesti sesuatu yang unik dan juga menarik, iaitu sekurang-kurangnya kita letaklah satu peribahasa ataupun satu dua perkataan yang merujuk kepada tajuk soalan. Di dalam itu saya meletakkan P1 merujuk kepada peribahasa ataupun satu dua perkataan yang menarik. Yang kedua adalah nan isi ataupun kita boleh pergi kepada takrif yang boleh menerangkan maksud perkataan yang ada di dalam soalan. Yang ketiga pula adalah kita berilah sedikit informasi ataupun contoh-contoh berdasarkan tajuk. Dan seterusnya, iaitu K adalah kehendak soalan, iaitu salin soalan dan gunakan tanda tanya yang bersesuaian. Maka yang biasanya yang kita akan gunakan adalah kalimah ma, kaifa, au, limaza. Maka kita lihat bagaimana kita nak bentuk muqaddimah berdasarkan kaedah unik. Ayuh kita tengok soalan. Soalan yang pertama, tajuknya adalah Mas'uliyatul ibni tujahu usratihi. Tanggungjawab anak terhadap keluarganya. Maka U itu adalah unik. Maka kita boleh ambil peribahasa ataupun satu dua perkataan yang merujuk kepada soalan. Maka saya ambil yang biasa kita dengar, Asyababu imadud daulah fil mustaqbal, iaitu pemuda tiang negara pada masa hadapan. Maka ceritanya tentang anak. Maka kita boleh ubah daripada Asyababu imadud daulah kepada apa yang kita nak tambah, Al-ibnu. Maka kalimah Asyabab itu kita tukar kepada Al-ibnu as-salihu. Kita tambahkan sifat kepada Al-ibnu itu. Al-ibnu salihu imadul usrah. Daripada imadul daulah, kita tukar kepada imadul usrah. Sebagaimana yang kita tahu, anak yang soleh itu adalah tiang keluarga fil mustaqbal, pada masa akan datang. Seterusnya kita tengok kalimah nan isi.
Dan isi ini kita kata kita lebih memberi takriflah sedikit apa yang kita faham berkaitan dengan tajuk. Yang ini kita boleh hafal sedikit. Maka kita akan cuba sentiasa guna ayat ini pada karangan-karangan yang lain. Contoh, hadhil jumlah tadullu ala ahamiyatil mas'uliyati likulil insani wal abna'i. Yang bermaksud, ayat ini menunjukkan tentang kepentingan tanggungjawab kepada setiap manusia dan juga anak-anak. Dan ayat yang boleh dihafalkan sedikit lagi iaitu laqad hasal islamu ummatahu bi'af'alil khairati wal hasanati. Sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya dengan melakukan perkara-perkara kebaikan. Informasi yang kita boleh tambah daripada tajuk tadi, kalimah-kalimah satu-satu, apa yang kita faham? Mungkin yang lebih mudah kita ambil informasi tentang usrah. Walikulli usratin awladun. Dan pada setiap keluarga itu adanya anak. Wa fiha al-abna wal banat. Dan di dalamnya adanya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Dan kita seterusnya kita pergi kepada K, iaitu kehendak soalan. Apakah kehendak soalan? Maka kita tambahkan sahaja adawatul istifham yang bersesuaian. Maka di sini kita tambah wama mas'uliyatul ibni tujahu usratihi. Dan apakah tanggungjawab anak terhadap keluarganya? Maka selesai bagaimana kaedah unik yang kita gunakan sebentar tadi. Maka kita tengok, setelah kita bina, maka ini dalam bentuk perenggan, maka jumlah perkataan di dalamnya ada 38 patah perkataan. Maka saya kira ini adalah mukaddimah yang baik. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh yang kedua. Soalan yang kedua iaitu al-mawdu' al-mu'amalatul hasanatu baina talabah fil madrasah. Pergaulan yang baik sesama murid di sekolah. Maka kita guna kaedah unik U, iaitu kita gunakan peribahasa ataupun satu dua kalimah yang merujuk kepada soalan. Maka di sini saya gunakan peribahasa fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah membuat kebaikan. Maka kita dashkan sedikit. Al-kalimatu ma'rufatun indana. Kalimah itu adalah sesuatu yang kita ma'ruf. Maka kalau kita buat seperti ini, maka sudah tentu pembaca akan seronok nak membaca kerana sesuatu yang berbeza daripada orang lain. Kenapa kita nak gunakan kalimah fastabiqul khairat? Maka di atas itu merujuk kepada tema al-mu'amalatul hasanah. Seterusnya kita perhatikan, perasan atau tidak, saya guna sekali lagi ayat yang sama apabila yang merujuk kepada sifat-sifat positif, sifat-sifat mahmudah. Maka dua ayat ini kita boleh gunakan. Apa ayat tersebut? Laqad hasal islamu ummatahu bi'af'alil khairati wal hasanati. Ini kita boleh pegang ayat ini. Masih lagi kita pergi kepada ayat yang sama. Hadhil jumlah. Nah, jumlah tersebut yang mana? Ayat fastabiqul khairat itu tadullu ala, menunjukkan kepada ahamiyatil mu'amalatil hasanah. Menunjukkan kepada kepentingan untuk bermuamalah yang baik ataupun pergaulan yang baik bainan nas, sesama manusia. Maknanya selepas kalimah tadullu ala ahamiyah, maka kita letakkan tema soalan. Dua ayat ini adalah ayat yang boleh kita hafal insya-Allah. Dan seterusnya kita tambahkan sedikit. Ini ayat yang baru. Fi ra'yi. Kita nak tambah nan isi. Apa yang kita faham sedikit berkaitan dengan tajuk? Maka gunakan kalimah fi ra'yi, pada pandangan saya. Al-mu'amalatul hasanah. Agak-agak kita tahu lebih kurang sahaja. Al-mu'amalatul hasanah amrul khair bainal insan wa bainana.
pergaulan yang baik itu adalah suatu perkara yang baik sesama manusia dan juga sesama kita. Okeylah sampai situ. Dan seterusnya, kita teruskan dengan informasi ataupun kita tambah contoh berkaitan dengan tema soalan. Ammal mu'amalatul hasanah. Perhatikan, saya gunakan perkataan amma. Adapun pergaulan yang baik itu minha, antaranya iaitu az-ziyarah wa kalamul khair wa sadaqah wa it'amu lil muhtajin. Antaranya iaitu ziarah, bercakap benda yang baik, memberi sedekah dan memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Wa akhiran K, iaitu kehendak soalan. Maka yang ini paling mudah, kita tanya balik. Wa mal mu'amalatul hasanah bainat talabah fil madrasah. Maka bila kita ada kehendak soalan ini, maka sudah tentu di dalam isi-isi kita nanti akan lebih terarah. Kemudian kita lihat, apabila kita bentuk dalam bentuk perenggan, maka inilah ayatnya. Kemudian setelah kita kira, maka ayat berikut mempunyai 47 patah perkataan. Maka caranya bagaimana? Kita gunakan kaedah unik. Yang paling mudah, iaitu yang paling penting supaya kita tak salah dan terkeluar tajuk. K itu adalah kehendak soalan. Salin balik soalan supaya isi kita lebih terpandu. Baiklah, seterusnya ini adalah template khulasah. Template ini murid-murid boleh gunakan pada mana-mana karangan fakta. Apa dia? Iaitu template dua ayat. Ayat yang pertama kita gunakan wa khulasatul qaul inna. Kita letakkan sahaja soalan muhimmatun wa daruriyatun fi hayatina. Kemudian ayat yang kedua apa dia? Wa aydan nahnu nahtaju ila, dan juga kita perlu kepada. Kita letakkan tema soalan. Ada beza ya di antara tema dan juga tajuk soalan. Maka yang ini kita letak tema soalan fi kulli makanin wa zamanin wa fi kulli anha'id dunya wa arja'il alami. Maka dua ayat yang memudahkan kita, dan kita hanya tukarkan sedikit-sedikit sahaja berdasarkan template tersebut. Maka kita lihat soalan. Maka itu adalah contoh tajuk mas'uliyatul ibni tujahu usratihi. Maka saya letakkan sahaja tajuk soalan dan tema. Maka apabila kita kira kalimah, maka ada lebih kurang 26 kalimah. Maka memadailah dengan penutup. Hayatina ini mungkin kita boleh ubah sedikit. Fi hayatil abna ataupun fi hayatil muslimin dan sebagainya. Dan kita tambah wa aidan nahnu nahtaju, dan juga kita perlu kepada tanggungjawab. Fi kulli makanin wa zamanin, pada setiap tempat dan juga setiap masa. Fi kulli anha'id dunya wa arja'il alam, dan juga kita perlukan tanggungjawab di seluruh pelosok dunia. Dan tajuk yang terakhir iaitu al-mu'amalatul hasanah, sama juga. Maka kalau kita kira kalimah, ada lebih kurang 29 kalimah. Maka kita dah ada template yang mudah untuk khulasah, dan kita dah tahu bagaimana untuk membina muqaddimah yang baik menggunakan kaedah unik. Sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.